Selamat siang rekan-rekan. Hari ini saya mau kontrol hidroponik melon dengan sistem duct bucket saya. Ini sudah berada di 23 hari masa tanam. 23 hari setelah tanam ini saya perhatikan sudah mulai keluar bunga di beberapa tanaman 1, 2, 3 udah mulai keluar, tapi ini yang keluar ini bunga jantan, kawan-kawan. Bunga betinanya belum, bunga betinanya lagi mau keluar juga nih. Jadi ini tidak boleh dilewatkan, karena kalau bunga betinanya sudah keluar, kita nanti tinggal membantu penyerbukan untuk di bunga betinanya. Nah, nanti kalau sudah ada bunga betinanya kita praktekkan ya. Ini belum ada, masih banyak bunga jantan aja yang keluar ini. Ini. Jadi beberapa tanaman sudah mulai keluar, kita biarkan dulu. Saya belum ada melakukan pruning, melakukan pengurangan batang sekunder ya, supaya biar keluar dulu anunya, biar keluar dulu bunga-bunganya, nanti baru kita pilih. Oke, dan ini nampaknya sudah banyak yang harus kita tambahi tegaknya guys, karena udah pada ini ya. Kita rapikan dulu semua. Ini ada dua batang yang udah mulai nggak kuat menahan, itu harus kita putar lagi. Oke, ikuti terus ya. Ini di hari ke-23 sudah banyak bunga yang sudah keluar. Oke, saya mau melakukan perapian batangnya ini supaya tidak patah. Ini udah mulai mau patah. Oke, terima kasih. Halo kawan-kawan, pada saat meluruskan batang ini ke gulungan ini harus hati-hati guys, karena saya baru saja mematahkan satu batang induknya. Sayang sekali ya, karena udah ketekuk, mungkin saya tidak sabar jadi saya paksa patah. Nah ini guys, ini udah patah nih, sayang banget, tapi nggak apa-apa, saya potong aja ini, saya buang, nanti itu tumbuh lagi gitu. Harus hati-hati ya, sayang sekali. Kalau sudah seperti ini, jangan dipaksa dilurusin, biarin aja. Nanti takutnya patah. Kayak tadi saya seperti itu. Saya udah matahin dua, guys. Nah ini. Ini juga udah patah. Sayang banget ya. Takutnya nanti terganggu pertumbuhannya. Ini juga. Tadi saya terlalu maksa jadi patah. Tapi ini saya potong sekalian aja. Biar. Sayang banget guys, makanya harus hati-hati ya, harus sabar, karena dari yang sudah bengkok langsung diluruskan nggak bisa, langsung kita ikatkan gitu nggak bisa, harus sabar guys. Harus belokannya, harus apa, ngikatnya harus satu-satu, nggak bisa di. Saya mau cepet tadi, jadi ya nggak bisa buru-buru ya guys, harus pelan-pelan. Nah ini udah ngikat ke tetangganya ini. Udah masuk ke ikat ke selang tetangganya. Thank you.
Jadi sekali lagi nggak usah dipaksa ya guys, untuk dia bisa ngikuti ini. Kalau udah bengkok dia biarin aja dulu. Kalau dipaksa takutnya seperti tadi ya. Patah ya, kalau udah patah sayang, akan terganggu pertumbuhannya. Nah ini jangan dipaksa, udah biarin aja. Ini beda sendiri ya guys jenisnya. Ini melonnya beda ini. Nanti kita lihat aja buahnya seperti apa. Kalau ini sama dengan yang lain ini guys. Ini aja satu ini yang berbeda. Oke guys, jadi hari ini konten saya umur 23 hari melon setelah tanam di media dak baket sudah mulai keluar bunga-bunganya. Ini kalau ini bunga betina ini, tapi nanti kita bantu penyerbuannya dari bunga jantannya. Ini bunga jantan, kalau bunga jantan di ketiak-ketiak ini guys, kalau bunga betina biasanya nggak jauh dari ketiak. Seperti ini guys. Nah ini banyak bunga, ini banyak bunga jantan ini, karena tidak ada di belakangnya tidak ada yang membesar ya. Kalau ini bisa kita lihat ini. Nah ini kayaknya bunga betina dan jantan. Yang udah mekar itu bunga jantan, yang bunga betina itu di bawahnya ada membesar di dekat pangkalnya, membesar. Nah seperti ini guys. Ini bunga betina ini nanti. Ini betina, ini jantan ini. Nanti kalau udah ini mekar, kita ambil serbuk sarinya, kita bantu penyerbuan bunga betinanya. Oke, mudah-mudahan ini dalam beberapa hari sudah keluar bunga betinanya ya. Ini tempatnya sempit sekali guys, karena memang greenhouse saya yang kecil, jadi saya manfaatkan betul maksimal mungkin ya. Akibatnya ya seperti ini, tumbur-tumburan ini. Nah ini nggak apa-apa lah, nanti untuk menaman berikutnya pembuatan greenhouse berikutnya baru kita perbaiki. Nah, kita pinggirin aja sih. Nah, ini guys. Ini terlihat sekali ya. Ini bunga jantan. Karena ujungnya tidak ada anunya, tidak ada yang besar. Kalau ini bunga betina ini. Cuman dia belum mekar nih. Nah, nanti kalau udah mekar baru kita silangkan, kita bantu penyerbuannya. Ini udah bagus nih yang batang ini, udah mungkin 2-3 hari lagi udah keluar bunga betinanya guys.
Ikan bro. Tinggal kolam 3, kolam 2 aja lepas. Masih tersisa, nunggu dia panen. Kontrol melon guys. Melon ada beberapa yang buah. Berapa batang ini sudah buah guys? Ini hari yang ke berapa nih? Tanggal, aduh, penyiramannya semua baik-baik saja. Inilah aktivitas di kebun hidroponik saya. Ada melon dan sayur. Oke guys, sambil kita lihat persediaan masih banyak. Banyak sekali guys. Batangnya sudah menjalar ke bawah, jadi kita rapikan saja.